ada 6. Yang ini daripada Kak Rusmawati. Berkhabar KC, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Rusmawati ingin berkongsi pengalaman. Waktu itu kakak dengan suami telah pun pergi bercuti di salah sebuah kawasan dekat dengan tepi pantai. Tempat yang cukup dikenali ketika berlakunya bencana tsunami, iaitu di Phuket, Thailand. Hotel yang kakak menginap dengan suami, hotel ini betul-betul berdekatan dengan tepian pantai. Dan untuk pengetahuan KC, daripada tour guide yang membawa kami ke sana kemari menceritakan tentang kawasan itu. Jadi kakak ini dengar kisahnya, kakak nak ceritakan pada KC. Mengikut tour guide yang membawa kami menunjukkan kawasan-kawasan di Phuket dan sebagainya, mengatakan beberapa bulan selepas bandar Phuket itu kembali pulih seperti sedia kala selepas bencana tsunami pada tahun 2004, KC, kebanyakan orang-orang tempatan khususnya pemandu-pemandu teksi diganggu dengan kehadiran orang-orang di tepi jalan di waktu malam menahan teksi kemudian mengarahkan pemandu teksi pergi ke kawasan-kawasan yang terpencil. Setibanya di kawasan itu, bila pemandu pusing ke belakang untuk mengambil bayaran, orang yang menumpang itu, makhluk yang menumpang itu tiba-tiba gaib dari pandangan. Itu antara kisah yang diketengahkan oleh tour guide yang membawa rombongan kakak ke Phuket. Pengalaman kakak dengan suami secara peribadi pula agak berlainan. Waktu itu merupakan hari yang ketiga. Kami sebenarnya telah pun bercuti di sana selama 5 hari. Empat, katanya di sini, 4 malam, 5 hari kita berada di sana. Dan kisah pengalaman ini ialah masuk hari yang ketiga. Setelah kita diberikan masa free and easy, waktu kami luangkan masa untuk membeli belah, kakak dengan suami berjalan kisi dari satu sudut ke sudut yang lain. Dan apabila suami bertanya kepada salah seorang peniaga di sana, tanyakan mana lagi ada tempat shopping yang best, peniaga tersebut menunjukkan jalan cara nak ke sana. Jadi dia mengambil satu kertas, melukiskan peta untuk kami ikut. Kakak dengan suami ambil, dan bila tanya betul tempat ni banyak boleh membeli belah, katanya di sini, kata yang si penjaga kedai tersebut, memang benar tempat sini memang banyak lagi gerai-gerai, kedai-kedai yang boleh dikunjungi untuk membeli belah. Jadi para pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan, akak kita ni, Kak Rusmawati dan suami berjalan kaki dari satu kedai ke satu kedai, sampailah ke satu, di satu kawasan ini merupakan Simpang 4. Di sana tu Kak Rusmawati kelihatan seorang makcik tua yang sedang duduk di tepi jalan, dan keadaan makcik dan kata Kak Rusmawati seolah-olah juga dalam keadaan meminta sedekah. Kakak mengeluarkan duit dan menghulurkan duit tersebut kepada makcik yang minta sedekah itulah. Jadi dah berikan makcik itu duit, makcik itu langsung tak mendongak. Hanya di hadapannya terletak satu kontena yang kosong yang tidak langsung diisi dengan duit. Jadi bila kakak dah letak duit di dalam kontena tersebut, kakak dengan suami pun beredar di situ masih mencari tempat yang disarankan oleh salah seorang peniaga di sana. Jalan punya jalan, nampak satu bangunan kosong. Bila tengok bangunan kosong ni, masih lagi dalam proses pembangunan. Apabila dah sampai sana, rupa-rupanya tempat tu dah tutup kisi, dah tak wujud lagi. Jadi kakak dengan suami pun marahlah sebab penat berjalan jauh. Apabila kakak patah balik, nampak makcik yang sama masih duduk di tepi jalan. Tapi kali ini, kata Kak Rusmawati, selain daripada wanita tua Thai itu duduk di tepi jalan, kakak lihat lagi ada 4 lagi wanita yang sama duduk di tepi jalan. Sama dalam keadaan menunduk dan mangkuknya kosong, tidak berisi duit. Kemudian kakak terdengar bayi menangis. Mata kakak berkeliaran KC, mencari manakah bayi, bunyi bayi yang menangis datang dari mana. Mata pusing kiri, pusing kanan, mencari-cari tak jumpa-jumpa KC. Dalam hati suami, mana pula bunyi ini datang? Mungkin dari semak samun, mungkin dari tong sampah berdekatan, kami semua tak tahu. Dan hairannya,
5 wanita yang duduk di tepi jalan langsung tidak indahkan bunyi tangisan bayi tersebut. Kakak dengan suami buka langkah 1000 kisi meninggalkan kawasan itu. Setelah kami jalan lebih kurang 50 meter jaraknya dari mana kami berdiri awal tadi, terus kami berdua pusing ke belakang alangkah terperanjaknya kisi. Kisi nak tahu, tadi nampak satu, kemudian tambah 4, sekarang ini ramai kisi. Beranak pinak sedang berdiri, yang duduk lain dalam keadaan kesedihan seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Jadi akhirnya bila kakak tanya kepada salah seorang pegawai di hotel tentang penampakan kami, dia kata tempat yang kakak pergi itulah yang paling terjejas teruk dengan bencana tsunami. Agaknya kisi yang kakak dengan suami nampak 1, 4 dan terus menjadi banyak mangsa-mangsa roh-roh tsunami yang tidak tenteram. Terima kasih dan selamat tengah malam.